Ya kalau nyemas masuk tak dimin biar dia senang enggak. Sekarang kalau orang lebih bagus pasti. Iya. Tadi salah memang pakai beteng ini tadi di bagian pertama. Oh, tadi bisa saya. Dikitin tembak terus, Pak. Pakai yang hitam agak lumayan. Ya benar, entar alasan lagi. Habis menangnya gak sopan menangnya. Bolanya kayak ini. Lawan lagi ntar. Gak sopan itu bolanya. Bisa request yang bola sopan-sopan bisa. Tapi saya sebenarnya kalau menang sama Pak Jo malah gak bisa tidur, Pak. Kenapa? Kebetulan soalnya. Enggak, saya mikir kok bisa kalah Pak Jo. Ya, bolanya. Kalau kalah saya malah langsung pulang. Kalau saya lawan karir. Nah, ya nyari okay, yang itulah yeah. Buat anu ntar buat lagi langsung buat itu ngelawan Pak Tito. Pak Tito gak mau bukan kelasnya gitu biar ada kata menang ntar kalau kalah terus repot. Wah. Satu dua. Aduh. Emang aja tuh sih gak bagus kali ya. Tetapi sama dokter gak ada sekarang. Gak tau. Tapi gak apa-apa. Tapi gak apa-apa. Kita ketinggalan 2-0. Gak apa-apa. 2-3. Ini sama. Wih. Waduh. Terus itu namanya walaupun kalah kan bisa dipin gitu namanya. Itu namanya pasukan tarik keringet dan tarik kemenangan itu kan dapat keringet pasti. Astaga pakai pintunya kan enak gitu sama kita sih ini iya tuh ini sama bonus sama. Itu belum bisa tuh, putar-putar. Ya, belum kebiasaan. Ya, kan sampai kita lebar. Gagangnya. Kamu lebar. Distrokal. Tapi edik pedal. Di parsi itu juga bisa. Kalau di parsi bisa. Ya? Cuma nggak secepat. Kalau kelebaran malah kurang enak. Kalau aduh, bola jalan. Kalau ntar, kalau kelebaran. Iya. Itu sebut saja tak kecilin. Kita kan udah kalau kalah wajar sama 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 kalau yang muda-muda kalah kan wajar bodoh punya minta ampun tuh si muda juga kalah main tua kan bodoh banget itu ada tua wajar lah ini nggak pario masuk hehehe ini cakar sama tujuh. Bertahannya bagus. Pikir mau dibalas dari gue. Mau serpon pakai pinggir kan sama. Berapa? 68. 68. Aduh, baik. Diam. Ho. 78. Sama.
Ngejarnya cepat. Hey, 2-1. Yes. Kita mah gaji, gaji dipikirin. Orang
Bonus. Berapa? Aduh, boros itu. Aduh, enak ya. Buat bisa ngomongin. Lima. Sekarang ngapain bohongin buat kita aja susah. Terlalu kikir. 6. Cibubur ya, saya pindah ke sini tahun Cibubur, itu tahun 97. Kok masih sepi? Nah, itu Cibubur kan itu masih tanah kosong. Ya, itu jalan raya ke sana itu apa namanya? Kelurahan Tiang Sana sini itu Bojong Kulo itu tanah semahal-mahalnya itu cuma 150-200 masih di jalan tuh. Iya, betul. Iyalah. Sudah datang, Pak. Sudah ke sini. 35 sih murah, Pak. 88 nanti pas kerusuhan kalau jadi baru naik kalau jadi harganya langsung 2 juta. Nah, seperti itu masih berapa dulu kan berapa kali satu itu doper cuman 400 harga rumah itu baru 4.5 juta. Wahana aja baru 2 juta dulu. Ya dulu itu di Graha itu topper. Terus di Mangun Jaya topper 1.5 juta. Wah, kosong bolanya. Terus di Rawalumbu topper dulu 4 juta. Udah ambil oper kok. Iya, lorong bujangan apa gitu. Ngapain? Di Graha. Kan itu kan cepat ambil, Pak. Orang lain. Ya, sampai rusak ya, juga. Ya. Dulu kampung banget pakai BTN. BTN itu kalau pakai BTN dulu. Saya itu sebetulnya dulu di sini karena enggak niat sama Om juga ikut. Ya udah. Begitu kredit balik back noh. Nah. Nah, bonus. Dulu gampang banget nih rumah. Kalau karyawan tetap lah pakai BTN. Iya. Pakai BTN. Ada jam sosek. Aduh.
Sembilan itu bagus. Eh, dempet punya. Ampun. Dempet punya.